kopinya yang asik. Anak muda pengambil, banyak mengambil peran juga di sejarah kita gitu, di sejarah bangsa kita. Kayak dulu, misalkan kita ketahui bahwa orang berkumpul, terutama yang muda-muda itu berkumpul di warung kopi, kecenderungannya itu berkumpul dengan semangat-semangat yang mungkin bisa dibilang punya karakter yang sangat ideologis gitu, karena memang pada saat itu konteksnya semangat perubahan itu sangat menggelora sekali waktu sebelum kemerdekaan. Lalu kemudian kita ketahui kita masuk ke fase Orde Baru selama 30 tahun, agak jarang sekali kita bisa nemuin anak muda, bahkan gak ada satu peraturan lebih dari sekolah berkumpul tuh, itu hampir tidak diperbolehkan, kolektif seni dan sebagainya. Dan tempat-tempat kumpul seperti misalkan kafe-kafe itu jadi tempat kumpul lagi, orang bertukar pikiran lagi. Sekarang kita sedang mengalami transisi dari katakanlah rural menuju ke urban. Dan tadi menjawab pertanyaan dari Om Isma bahwa apa sih yang sedang dilakukan oleh kami di Kopi Apik sebetulnya. Nah, sampai ada yang bilang tempat penitipan suami gitu. Jadi bukan hanya sekedar warung kopi. Nah, sebetulnya apa sih kita membuat warung kopi itu memang dulu ketika 2014 itu memang belum banyak warung-warung kopi yang model kami buat gitu. Khususnya untuk manual brewing atau kopi-kopi seduh manual. Biasanya kita jumpai mungkin karena seringnya kopi yang instan, saset, tinggal gunting, tuang air panas dan tinggal minum. Tapi kita di sini mencoba memberikan warna berbeda gitu, bagaimana cara menikmati kopi. Kalau bisa saya bilang menikmati kopi di sebuah kedai kopi adalah sebagian dari sikap hidup gitu. Jadi bukan sekedar minum kopi. Itu yang mencoba kita sharing atau meracuni pemikiran-pemikiran yang sering nongkrong di warung kopi gitu. Bentuk eskapisme ini artinya keluar dari keruwetan yang keseharian kita, rutinitas. Nah, kita di Kopi Apik ini ada arenanya gitu. Jadi orang bertemu, ngobrol, melepaskan penat lah istilahnya. Nah, kemudian fungsi dari kedai kopi itu seiring tadi berkembangnya era dari zaman 98 atau Orde Baru, Soeharto, kemudian ke era reformasi. Mungkin dulu bahkan dari sejarah-sejarah awalnya pun kedai kopi adalah sebagai pusat pergerakan dari masyarakat. Waktu itu good afternoon yang saya buat sama tiba-tiba ternyata benar apa yang saya sedot itu pasti kesedot. Teman-teman bilang cukup aktif. Setelah itu saya ketemu Iwan, ya, diburu jus. Saya coba buat lagi. Sebenarnya apa yang saya buat adalah apa yang saya respon dari apa yang dikerjakan di jam. Terus saya coba ke Palasa. Awalnya di desa Pasir itu memang pemudanya berserakan sekali gitu. Berserakan itu artinya menurut saya mereka solid tapi sangat berserakan. Dan menurut saya sebuah tongkrongan itu bukan berarti harus ada ruangan menurut saya, karena bagi saya dimanapun pasti jejer. Dan mau saya bawa kemanapun pasti menjadi sebuah tongkrongan. Ya menarik sih, soalnya Abi itu sepanjang saya di sini tuh orang yang selalu bawa orang banyak. Terus ada periode tiba-tiba dari bilang berkelompok, iya.
terus dari Brujul, terus dari mana teh? Pasir ya? Pasir, terus sekarang geng dari Separaja Kulon. Kami juga selalu, kalau yang saya lihat selalu berawal dari musik gitu. Karena kebetulan bersama geng Cosmic-nya selalu mau dari musik. Nah, tapi juga di sini ada teman kita dari Cirebon, Om Irfan, yang juga kalau ngomongin musik, katanya sih kalau ngomongin musik wilayah 3 tuh sumber informasi itu ada di Om Irfan gitu. Jadi awalnya itu saya ketemu sama Idam itu pas zaman kuliah 2009 gitu. Tapi jauh sebelum itu Idam sendiri Cirebon itu sudah menancapkan bendera, artinya dia dulu bekerja di radio dan sudah mulai banyak menginfluence anak-anak muda Cirebon itu buat lewat program radionya. Kalau dulu itu musik-musik di Cirebon itu masih yang apa ya? Masih konservatif mungkin ya, masih konservatif artinya mengikuti roots orang-orang lama itu. Jadi ada yang bikin musik menye-menye disebut indie, ada yang bikin musik pada umumnya disebut indie. Artinya dengan kehadiran si Sunday Pop Club ini merubah sedikit mungkin merubah paradigma itu lewat program radionya. Jadi dia bikin program radio diputarnya itu tengah malam ya, Dan? Jam 9 sampai jam 12 hari Minggu itu. Muterin playlistnya memang agak slengean gitu, beda dari dengan radio-radio lain. 2010 itu kita bikin Summer Sound Festival. Summer Sound Festival kita bikin showcase-nya si White Shoes and the Couples Company. Itu kita bikin di kampus, kerjasama dengan kampus, YIN, yang notabene anak-anak kampus yang jarang bermusik, yang rajin mengaji gitu ya, rajin mengaji. Kenapa nggak di kampus lain? Ya kalau di kampus lain mah, aduh mungkin udah banyak hipster-hipsternya mungkin ya. Kita coba ke kampus yang yang rajin ngajinya itu. Jadi setelah bikin sign-nya itu, kita bikin rilis partinya setiap satu bulan sekali itu, namanya Live Forever. Kita nongkrong, awalnya sih konsepnya kita nongkrong tapi ada musiknya gitu. Jadi dari obrolan-obrolan itu kita mengharapkan ada sebuah ide-ide segar. Malah yang pertama itu